ada 260 juta penduduk Indonesia. Pemirsa, situs Mesir kuno bagaikan sebuah sumur tanpa dasar karena tidak henti-hentinya menemukan sesuatu yang baru. Semakin lama digali, semakin banyak pula penemuan-penemuan menakjubkan yang berhasil ditemukan agar banyak misteri-misteri mengenai situs Mesir kuno yang terjawab. Berikut ini Tova telah merangkum penemuan-penemuan benda bersejarah Mesir kuno hanya untuk Anda. Tahun 2018 menjadi tahun yang penuh kejutan bagi ahli sejarah Mesir kuno ketika ditemukannya komplek pemakaman pendeta yang memuja Dewa Thoth. Dalam kehidupan Mesir kuno, para pendeta melayani Dewa Thoth yang menjadi penguasa kebijaksanaan dan bulan. Salah satu makam yang ditemukan itu merupakan milik seorang pendeta tertinggi yang dikelilingi lebih dari 1000 patung. 40 anggota keluarganya juga ditemukan berada dalam satu lokasi dengan makam sang pendeta. Diketahui setelah tewas, organ internal sang pendeta diletakkan di tempat guci yang terpisah. Sekitar 3.200 tahun yang lalu, seorang perempuan Mesir diceritakan tewas jauh dari rumahnya di Mesir kuno. Lokasi tempat wanita tersebut ditemukan tewas bernama Timna. Timna yang merupakan salah satu tempat yang gersang dan tidak berpenghuni, para ahli percaya bahwa wanita tersebut merupakan seorang musisi atau penyanyi kuil. Kuburannya sendiri ditemukan di dekat kuil yang didedikasikan untuk Hathor. Hathor sendiri merupakan dewi pertambangan, wanita, dan musik Mesir. Penemuan langka ini juga membuka mata dunia mengenai perkembangan sejarah Mesir kuno. Pada suatu masa, Ratu Anespepi II memerintah Mesir. Ia berkuasa hingga putranya cukup umur untuk bertahta. Sebagian besar bangunan pemakaman sang putra telah ditemukan, termasuk makam dan piramida dari sang ratu. Pada tahun 2017 ditemukanlah sebuah obelisk milik sang ratu yang ditemukan dekat pemakaman Saqqara di selatan Kairo. Hanya seminggu setelah penemuan tersebut ditemukanlah Anespepi Pyramidion berumur 4.000 tahun dengan tinggi 1,3 meter dengan bagian dasar selebar 1,1 meter. Pyramidion sendiri juga menjadi petunjuk untuk menemukan piramid satelit sang ratu yang dilapisi emas untuk mencerminkan matahari. Nah pemirsa, itulah penemuan benda bersejarah Mesir kuno versi Tofiles.